Tahu dicekel nang ngendi? Polrestabes, Pak. Polrestabes, kasus apa? Narkoba. Narkoba, tahun piro? Tahun 2017 akhir. 2017 akhir. Terus selain narkoba apa meneh? Wis, Pak. Sebut nama. Hah? Pas ke HP, Pak. Oh. HP, Pak. Aku bagian apa? Joki apa? Apanya, Pak? Eskutor. Nyolong ta sing gonceng. Gonceng anu, Pak. Selamat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Citra Bunga. Kembali lagi di Kamu Random Channel yang menyiarkan berita-berita atau kriminal dan hukum yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Tanyakan sih kata jam 3-an. Jam 3 ya? Iya. Ini kan ada motor di dalam. Mm-hmm. Ya kan taruh sini, niatnya mau dimasukkan dulu. Yang motor dalam ini ditapikan. Mau dimasukkan, ternyata udah nggak ada. Udah nggak ada. Jam 3 subuh. Itu sih kemarin dari pernyataan Tuan Bari bilang gitu. Ini itu? Desember apa kayak tahun akhir, kemarin? Akhir Desember. Akhir Desember ya? Kayaknya tahun sih. Kemarin. Itu apa yang... Ya, motor apa ini? Vario kayak. Vario. Ya. Milik warga sini ya? Iya, yang masjid sini. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Maksudnya pas mau akhir Desember. Malam apa sih? Pagi. Pagi ya. Pagi kayak ya. Orang pas mau jalan itu orang ini rame-rame. Oh, eh. Tahu dicekel enggak? Tahu dicekel enggak? Polrestabes, Pak. Polrestabes, kasus apa? Narkoba. Narkoba, tahun piro? Tahun 2017 akhir. 2017 akhir. Terus selain narkoba apa meneh? Wis, Pak. Sebut nama. Pas ke HP, Pak. Oh. HP, Pak. Aku bagian apa? Joki apa? Apanya, Pak? Eskutor. Nyolong ta sing gonceng. Gonceng anu, Pak. Apa gonceng apa? Gonceng. Kamu bukan aku yang nyetir, Pak. Ini nyetir, Pak. Berarti kamu yang eskutornya. Eskutornya kamu. Ya, jenenge di bagian nyolong-nyolong, iya. Magang nyetir saya, Pak. Magang nyetir. Jangan pura-pura, kemudian lagi sandal nanti lama-lama, ya. Kamu nyuri motor berapa kali? Dua kali, Pak. Dua kali? Iya, Pak. Di mana? Di sini, Pak. Hah? Di sini, Pak. Di sini itu di mana? Jalan apa? Nyolongin yang dia, ya? Nah, sini, Pak. Nah, ini, Pak. Ini pun dia, kayak gini. Jalan apa? Jalan apa? Bubutan ini, Pak. Bubutan, satunya mana? Di mana? Satunya di cuman bubutan dua kali. Iya. Corong menyolong ya. Dijual kemana motornya? Corong menyolong ya. Kontaknya dekat, Pak, sebab Fritz, Pak. Oh, lah itu kuncimu? Kayak apa? Kunci T. Kuncinya punya PT Ibu kan, Pak, sudah mentor Ibu, Pak. Tak tahu, Pak. PT, Pak. Kunci T-nya itu mana? Fungsinya apa? Kamu kok kan buat nyetir, Pak. Ngurusak. Jadi kan lu itu. Berarti ya. Yang punya ide nyuri siapa? Jalan-jalan. Terus. Mau kemana itu? Gedung Doro. Cari-cari casaran gitu ya, kalau ada kesempatan dicuri ya. Terus ketangkap tapi di Pasar Kembang. Pasar Kembang. Hah? Pertama monokromo. Monokromo, kasus? Nyolong helm. Helm. Kedua? Hubeng. Hubeng, nyolong apa? HP. HP. Terus? Kalau motor berapa kali? Saya bahkan nyetirnya itu yang ambil. Kalau motor berapa kali? Juri motor berapa kali? Di mana? 12 TKP kamu ya? Iya. Di mana? Di masjid. Masjid. Yang masjid ini. Terus mana lagi? Sama Supra sini. Sama Supra. Supra. Terus di mana lagi selain di situ? Selain di situ di mana? Motor. Uangnya buat apa? Buat makan. Hah? Buat makan.
makan sehari-hari? Kamu jual kemana? Motornya dijual kemana? Madura. Madura. Berapa? 1.200.000. Kalau jualnya di mana? Telepon dulu apa? Iya, Pak. Telepon. Terus ketemuan di Suramadu. Ketemuan di Maduranya, Pak. Di Madura, di Pangkalan. Terus diserahkan uangnya, ditransfer apa langsung? Langsung, ya. Sebenarnya kalau masnya ini nanya pasti nggak ada yang aku kayak dulu ya. Terima kasih sudah menonton channel kita.